AKBP Untung Sangaji mengklarifikasi pernyataan yang sebelumnya beredar mengenai dirinya yang menyatakan bahwa ada pelaku teroris yang lari ke arah Hotel Indonesia dan Tanah Abang. Ia menyatakan tidak mengetahui hal tersebut karena sedang berfokus melumpuhkan tersangka. Soal apakah ada teroris yang lari lagi, saya tidak bisa menjawab. Apa saya waktu itu kemarin tidak menjawab sedikit pun tentang teroris masih ada dan lari kemana. Saya hanya bilang, memang ada yang lari mengarah ke kanan HI maupun dengan motor yang lari ke sana. Tanah Abang, hanya saya tidak tahu apakah itu yang korban dengan penumpangku atau bukan. Karena banyak orang berlarian, ada yang ke rumah sakit, ada yang mengungsikan diri dan ada yang selfie-selfie. Saya lagi fokus dengan dua tersangka yang sisa yang harus saya bereskan. Jadi bagaimana saya melihat apakah itu tersangka atau bukan? Itu